Hai teman-teman, Dinda di sini. Aku sama produk dari brand Noera. Di sini aku punya Magic Cleansing Balm. Untuk produk ini harga Rp129.000 dengan isian 100 ml. Juga produk ini sudah BPOM. Untuk tekstur dia tidak sepadat cleansing balm pada umumnya, dan dari segi aroma ini ada bau tapi wanginya tidak tajam ataupun menyengat. Dia ada kandungan vitamin E, glycerin, jojoba oil, squalene dan centella asiatica. Dan dari segi manfaatnya, ini dapat membersihkan kotoran dan make up yang waterproof claim-nya, dan dapat melembabkan serta menghaluskan kulit wajah, menenangkan kulit yang sensitif, menenangkan kulit yang berjerawat dan kaya akan antioksidan. Untuk cara penggunaan, sama seperti cleansing balm pada umumnya, digunakan pada area wajah yang kering. Kalian tinggal pijat seluruh wajah kalian yang penuh make up tersebut. Ketika semua kotoran atau make up-nya udah luntur, kalian bisa bersihkan dengan bantuan kapas, lalu kalian bilas dengan air dan sabun cuci muka. Dan untuk tekstur dia ini tidak seperti cleansing balm pada umumnya, yang mana biasanya cleansing balm ketika kita masas ke wajah dia akan berubah menjadi minyak ataupun oil. Sementara si produk ini tidak berubah seperti minyak, jadi dia tetap seperti tekstur awalnya aja. Dan menurut aku itu agak kurang nyaman ketika sedang melakukan proses masas untuk mengangkat make up di wajah, dan kinerjanya sendiri pun ini tidak semaksimal cleansing balm pada umumnya. Penggunaannya sendiri pun aku lebih nyaman dipakai produk ini dengan tambahan air dibanding dia dipakai dalam keadaan kulit yang kering. Dan seperti yang bisa kalian lihat di tangan aku itu ada eyeliner, mascara, dan lip yang itu udah aku diamin 3-5 jam kalau nggak salah. Untuk kinerja produknya sendiri pun pas dipakai dalam keadaan kulit kering dia nggak bisa maksimal ngangkat make up tersebut, tapi pas aku bantu di sini dengan air lalu aku usap lagi dia dengan kapas, itu hasilnya lebih baik dan lebih bersih. Walaupun untuk stain ataupun warna dari lipnya masih ketinggal, setidaknya mascara dan eyeliner itu bisa keangkat seperti yang bisa kalian lihat hasilnya di tangan aku ini. Untuk kulit sensitif berminyak, aku nggak cocok pakai produk ini. Sekali aku gunain itu udah timbul kemerahan, aku lanjut pakai lagi itu malah timbul jerawat, jadi aku nggak bisa pakai produk ini. Untuk teman-teman yang tertarik mau cobain produk ini, nanti link produknya aku taruh di description box, kalian bisa cek di sana.